Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Neni. Nah guys, kali ini saya ingin membawa Anda jalan-jalan ke Macau. Dari Hong Kong ke Macau. Nah, kita mulai dari MTR yuk guys. Nah, kita naik MTR ke Tsuen Wan guys. Nah, MTR-nya udah datang guys. Nah, beginilah suasana MTR di Hong Kong, guys. Udah nyampe nih, guys. Nah, guys, setelah kita keluar dari MTR, kita langsung melihat penunjuk arah, guys. Nah, di sini kalian lihat di exit B Hong Kong Macau Ferry Terminal. Terus kita lanjut aja guys, jalan terus. Nanti di situ pokoknya ada belokan. Ya pokoknya cuman kita nanti keluarnya di satu mall guys. Nanti kita naik aja ke lantai 3. Nah, di situ banyak banget yang menjual tiket ferry guys. Kalau saya belinya tiket ferry turbo di situ. Nah, sekarang ini mau masuk ke imigrasi Hong Kong dulu, guys. Sekarang kita ada di dalam terminal, guys. Nanti kalian bisa lihat ya, cek-cek di sini tuh. Tergantung tiket kalian ya, ada jadwal-jadwalnya di sini. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Macau. Nah, sekarang kita menuju imigrasi Macau, guys. Nah, guys, sekarang saya ada di dalam bus yang free ya, guys. Di Macau ini gampang banget mencari bus yang gak usah bayar, tapi kita menuju ke hotel-hotelnya, guys. Nah, sekarang saya menuju ke Hotel Venetian, guys. Yuk, terus ikutin saya, guys. Alhamdulillah, akhirnya saya nyampe juga, guys. Wah, di situ ada bendera Hong Kong. Wow, indah banget, guys. Cakep. Oh, indah banget sih. Wah, sekarang kita menuju ke Hotel Venetia. Indah banget guys. Wow, gedungnya cakep-cakep ya guys. Sekarang saya menuju ke Hotel Venetian. Nah guys, kalau kalian ingin kesini dengan ferry, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian ingin tanya gimana caranya kesini, kalian bisa komen di bawah ya guys. Nah, ini dari sebelah juga cantik banget nih. Wow, pokoknya wah banget deh. Sekarang saya ada di dalam Hotel Venetian. Wow, cantiknya, lobinya cantik banget ya guys. Ini juga di dalam Hotel Venetian guys. Nah tuh,
Berem ke katua, tinggal di situ lah. Ini sudah tua, tingginya tinggal tua. Aduh, saya bingung deh mau ngatain apa ya guys. Pokoknya saya suka banget deh sama hotelnya. Sangat cantik banget. Nanti ya guys, kita menuju ke Parisian Hotel di sana. Ayo guys, kita udah ada di luar nih. Kita akan menuju ke Parisian. Nah, di situ nanti ada yang seperti Paris tapi Paris KW ya guys. Tada! Nah, sekarang saya udah ada di Paris guys. Aduh, jadi malu deh. Aduh. Wow, Parisnya cakep banget guys. Ini seperti wow. Ayo guys, kita masuk ke dalam. Hotelnya indah banget guys. Ih, cakep banget deh. Aduh guys, saya ini lagi menuju ke toilet guys. Di sini saya nggak mau pulang deh, mohon deh. Wahnya indah banget deh. Nah guys, indah banget ya guys. Nah habis ini kita langsung ke apa ya, gereja tua guys. Nanti kita ke sana habis di sini. Yuk mari kita pergi yuk. Ikutin terus ya guys. Wah, nah guys, sekarang ini saya ingin menuju ke gereja tua. Rame banget ya guys. Di jalan mau menuju ke gereja tua banyak banget yang ber gak bisa jalan dan saya juga gak bisa nge-vlog nih guys, tapi gak apa-apa, yuk kita lanjut terus. Cakep banget kan guys. Wah tuh, banyak banget orang yang foto-foto. Nah ini kasino yang ada di Macau guys. Pokoknya di Macau itu banyak banget kasino-kasino ya guys ya. Ini salah satunya juga. Besar banget ya guys.
sih, aku gak mau deh judi. Cuman lihat aja. Nah udah guys, ini yang terakhir. Nah guys, nanti saya akan memperlihatkan kalian ada air mancur yang bergoyang. Pokoknya seru banget, bagus banget deh. Pokoknya yaudah kita lihat aja yuk. Langsung aja jalan ke sana. Nah guys, sekarang saya ada di tempat air mancur yang bergoyang ya guys. Wah, cantik banget. Kalau kalian di sini guys, kalian bisa melihat air bergoyang itu mengikuti irama lagu yang ada di situ guys. Tapi sayang, saya nggak bisa menampilkan lagunya. Kenapa? Karena saya takut nanti kena copyright. Soalnya lagu ini banyak banget ditampilin di YouTube-YouTube guys. Jadi saya cuman bisa memperlihatkan kalian betapa indahnya air yang bergoyang itu. Pulang guys, rasanya capek banget guys. Aduh, kita menuju pulang deh. Sedih rasanya. Kapan-kapan kita kesini lagi deh guys. Tuh lihat, saya pakai turbo jet lagi. Nah, udah, saya sudah ada di dalam ferry, guys. Saya pamit mundur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video-video saya yang lainnya. Ya, guys. Terima kasih atas dukungannya. Alright, alright, alright. Okay, okay.